Shalom, devotion hari ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hari-hari ini banyak orang menginginkan kedamaian, dan kedamaian yang ada di dalam dunia ini ternyata bersifat semu, tidak abadi, dan hanya bersumber kepada segala materi dan kondisi yang ada. Sebaliknya, Tuhan Yesuslah yang menjanjikan damai sejahtera di dalam Dia. Setiap orang yang berjumpa dan hidup di dalam Dia akan kepenuhan damai sejahtera sejati, ketenangan daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Amin.